Hai, kenalin nama aku Gebri. Jadi di sini aku mau bertanya ke teman-teman semua yang nonton video ini, gimana nih persiapan UTBK-nya? Apakah teman-teman udah siap menghadapi UTBK tahun ini? Nah, kira-kira berapa persen? Coba tulis di kolom komentar, aku pengen tahu udah berapa persen teman-teman siap menghadapi UTBK tahun ini. Iya, UTBK tahun ini tinggal berapa bulan lagi? Iya, 2 bulan lagi guys. 2 bulan itu waktu yang sangat cepat menurut ya. Karena ya sekarang aja udah mau habis ya, sampai Februari. Terus nanti masuk ke bulan Maret. Terus April. Nah, disitulah teman-teman perang ya, war. So, kalau teman-teman belum belum pede gitu ya, mengetahui kemampuan teman-teman, ya kan? Kami selepas SMA dan Solve EDX itu lagi ngadain tryout gratis. Ya. Tryoutnya itu pendaftaran udah dibuka dan tutupnya tanggal 25 Februari tahun 2021 ini ya. Dan nanti pengerjaan tryoutnya di tanggal 26 sampai 28 Februari. Ya, nanti di bulan Maret kami akan ngadain tryout lagi. Pokoknya sampai UTBK. Jadi teman-teman bolehlah follow Instagram selepas SMA dan Solve EDX untuk mengetahui informasi-informasi tryout gratis. Untuk soal-soalnya, ya jangan ditanya lagi lah, udah mantep. Kalau nggak percaya, cobain aja itu soal-soal tryoutnya. Atau kuis harian, di situ di website itu kami menyediakan kuis harian. Ya, biar teman-teman itu semangat belajarnya ya. Tiap hari ngerjain soal dari website kami. Pokoknya langsung aja kunjungi websitenya solveedx.net. Nah, jadi tryout-nya itu ada dua cara ya untuk mengikutinya. Yang pertama gratis. Yang gratis itu ada syaratnya. Nah, teman-teman bisa cek di Instagram selepas SMA atau Soft EDX. Itu nanti ada syaratnya, harus teman-teman upload ke websitenya. Yang kedua, yaitu berbayar. Nah, berbayar ini murah kok. Nggak mahal-mahal banget. Nggak 10 ribu, nggak 15 ribu, nggak 7 ribu. Cuma 3 ribu ya untuk sekali tryout. Jadi teman-teman kalau punya uang 10 ribu, berarti bisa digunakan untuk 3 kali tryout. Nah, pokoknya untuk masalah soal, coba aja ya, nggak dilakukan lagi lah. Oke, jadi buruan ikutin tryout-nya, jangan sampai ketinggalan karena gratis. Dimanfaatin website kami ini dengan baik karena tiap hari kami akan buat kuis-kuis harian juga. Jadi teman-teman itu kalau daftar di website itu nggak hanya ikut tryout aja, tapi ada kuis-kuis harian yang kami buat biar teman-teman itu mantep lah menghadapi UTBK. Gitu teman-teman. Jadi ya udah cukup sekian, semangat terus belajarnya. Jangan lelah ya. Tinggal 2 bulan lagi kok. Lebih bagus lelah 2 bulan daripada ngulang tahun depan. Oke? Okay? Ya, ikutin tryout-nya ya. Ditunggu ya.